Selamat berjumpa kembali adik-adik yang manis. Kita jumpa dalam acara Sanggar Cerita. Kali ini akan menceritakan suatu kisah kehidupan para hewan, di mana akan terlihat di antara mereka pun saling mempergunakan kecerdikannya untuk dapat saling memakan sesamanya. Kisah ini berjudul Bangau Tua. Hari sangat cerah sekali. Kita sekarang dapat berenang dengan bebas. Tapi sayang, beberapa hari ini hujan terus saja sehingga air sangat deras. Meludak, yang berbadan besar saja mengeluh kalau air deras. Apalagi aku yang bergeraknya seperti mengambang ini. Iya, tentunya yang lebih besar dapat menahan arus air. Dan sebaiknya hal itu jangan membuat kita tidak bersyukur pada Tuhan. Betul apa yang dikatakan Mujair. Kalau kita selalu mengeluh, berarti kita tidak pernah puas pada keadaan. Sebenarnya aku tidak mengeluh, tetapi menyokong pendapat Bludak yang mengatakan beberapa hari hujan terus menerus sehingga airnya sangat deras, sehingga kita tidak dapat berenang dengan santai. Di danau yang jernih airnya itu, selain terdapat ikan dan udang, hidup pula seekor kepiting. Bentukku lain sendiri di antara mereka, sehingga aku merasa rendah diri untuk bergaul bersama mereka. Itu kecebong kok tidak nampak. Maka sebaiknya aku diam saja di sini, bersembunyi di antara bebatuan saja. Aku seperti mendengar ada yang mengeluh sebab merasa lain dari kita-kita ini. Aku kan juga lain bentuknya dengan kalian, tetapi aku tetap bergaul dengan kalian. Sebab kalau jarang bergaul, tidak akan menambah pengetahuan. Iya, kalau kita malu-malu, kita tidak akan maju. Sebaiknya kita bergaul saja sesama kita, walaupun bentuk kita lain. Sebab semua makhluk ciptaan Tuhan itu sama saja. Tidak ada yang berbeda satu sama lainnya, selain bagaimana pengabdiannya pada Tuhan dan sesamanya. Gara-gara Bludak, ikan yang paling bawel mendengar keluhanku. Sehingga penghuni danau ini semua membicarakan aku. Tetapi sebaiknya memang begitu. Aku jangan rendah diri. Untuk membuat kejutan, sebaiknya aku keluar sambil bernyanyi. Selamat berjumpa kawan-kawan. Marilah gembira bersama-sama. Yeah.
menyambut kehadirannya. Betul. Kalau mujair yang merdu suaranya, sebaiknya bernyanyi. Iya, bernyanyi. Merdu. Itu si Gurame yang biasanya suka berdendang, lebih baik suaranya. Untuk lebih menyambut kegembiraan, sebaiknya kita bernyanyi bersama saja. Kan selama ini kepiting selalu bersembunyi sebelum menggabungkan diri dengan kita. Penghuni danau semuanya bernyanyi dan berdendang menyambut kehadiran kepiting yang selama ini selalu bersembunyi. Tetapi mereka saling memencar setelah datangnya seekor bangau. Awas, ingat, musuh besar kita datang. Mana? Harap kalian bersembunyi di antara bebatuan yang besar. Ayo, selamatkan diri sebaik mungkin, sebab barunya dapat menyongkal bebatuan. Kalau ada lubang, sebaiknya kita masukin. Dan tidak mungkin barunya dapat mencapai ke dalam. Aku yang badannya lebih besar tidak memungkinkan untuk dapat bersembunyi. Tenang semua kawan-kawan. Harap tenang, sebab bangau hanya berbahaya di paruhnya yang panjang. Matanya tidak begitu awas, maka kita jangan berisik. Bangau tersebut ternyata cuma diam saja, tidak bermaksud mencari makanan. Dia hanya tegak sambil terus membersihkan sayapnya dengan air danau. Kadangkala kepalanya menyelam, tetapi tidak bermaksud untuk memakan makhluk lain penghuni danau itu. Kelihatannya dia itu bangau yang baik ya. Mana ada yang baik hati. Sebaiknya kita jangan selalu mencurigai makhluk lain. Hal ini memang dapat menjauhkan hubungan antara sesama makhluk. Dugaan Bludak memang beralasan. Sebab dari tadi dia hanya membasuh sayapnya, menyelamkan kepalanya, lalu timbul lagi dengan tanpa berusaha mencari makanan. Kawan-kawan, wajahnya kelihatan sangat murung. Iya, karena tua. Barangkali tepat. Karena sudah tua, berarti sudah uzur. Sehingga dia segan memakan sebangsa kita ini. Sebaiknya secara diam-diam kita mendekatinya. Waspada, tetap terjaga itu. Tentunya begitu, kawan. Ini tidak begitu panas dan terasa segar sekali setelah aku mandi di danau yang jernih ini. Tetapi sayang, sebentar lagi air yang jernih akan tinggal bebatuan sebab musim kering akan melanda negeri ini. Semua sungai dan danau akan kering sehingga makhluk-makhluk penghuni danau dan sungai akan mati semua. Kasihan. Sedih sekali aku memikirkan nasib mereka. Kalian mendengar apa yang dia katakan itu? Coba. Apa dapat dipercaya keluhannya itu? Tetapi gimana? Mungkin juga terjadi. Sebab mulai kemarin sudah tidak ada hujan.
sehingga udara begitu panas dan itu sangat menyesatkan. Betul. Karena dia sudah tua, tentu apa yang dia bicarakan tidak dusta. Lebih-lebih dengan sayapnya, dia dapat melihat-lihat serta menaksir udara yang akan kering. Sebaiknya kita jangan percaya pada pembicaraannya sebelum kita selidiki. Kita bertanya langsung aja. Agar lebih jelasnya. Iya. Apa bukan penipuan agar kita mendekat lalu kita dilahapnya begitu? Aku takut. Iya, kan dari wajahnya bangau yang satu itu memang sangat jujur. Dia memang berpikir untuk keselamatan kita. Para penghuni danau setelah mendengar keluh kesah sang bangau, mereka pun lalu mendekati untuk menanyakan kebenaran apa yang telah dia ucapkan. Selamat berjumpa sang bangau. Selamat. Kau bentukmu lucu. Siapa kau? Aku disebut ikan beludak. Tentu itu udang ya, dan yang pipih tentunya mujair. Lalu yang besar gepeng ini tentunya gurame. Iya, betul. Aku tidak disebutnya. Bukan begitu. Sebab kau ini memang lain dari mereka. Dagingku tidak enak ya. Bukan begitu. Tetapi aku merasakan bahwa di antara makhluk danau ini yang dapat selamat dari kekeringan hanya engkau, sebab kau dapat hidup di darat. Kekeringan. Aku mendengar berita dari manusia bahwa beberapa hari lagi akan terjadi perubahan cuaca di mana angin akan bertiup ke utara selatan. Kemudian debu meliuk-liuk yang berakibat pasir melanda bumi. Dan hal ini suatu pertanda bahwa semua danau dan sungai akan mengalami kekeringan yang panjang. Lalu apa tindakan sang bangau setelah mendengar berita dari manusia itu selain bersedih hati? Kawan-kawan, tidak cukup kita bersedih, tetapi harus bertindak dengan cepat sebelum danau ini kering. Mungkin sang bangau mempunyai gagasan untuk menyelamatkan kita. Tentunya sang bangau yang mempunyai sayap telah menemukan tempat pengungsian yang lebih baik. Tenang. Dalam situasi yang gawat, sebaiknya kita berpikir yang tenang. Sebab kalau tergesa-gesa, nanti kita akan rugi sendiri. Kau dapat tenang, sebab kau dapat hidup di darat dan tidak tergantung oleh air. Iya, itulah. Kau selalu bersembunyi. Sebenarnya sudah mengetahui bahwa danau ini airnya akan kering. Tidak. Tapi untung kau ini. Sebaiknya diamkan saja dia itu. Bukan begitu. Sebaiknya di waktu hati panas, kepala kita sebaiknya tetap dingin, sehingga dengan mudah kita dapat mencari jalan dan kita tidak akan mudah tertipu. Jadi kau menuduhku menipu mereka? Aku tidak pernah menuduh siapa-siapa. Tetapi aku hanya meminta agar kita tetap tenang dan jangan sampai kita ditipu dalam situasi yang gawat seperti ini. Aku tidak bermaksud menipu, tetapi merasakan akan kesedihan kalian, sehingga aku tadi diam saja, karena tidak tega untuk memberitakan hal ini kepada kalian. Sang bangau mendengar dan melihat sendiri pemberitaan itu. Itulah. Sebaiknya bertanya begitu lebih baik daripada menuduhku yang bukan-bukan. Aku baru saja langlang buana.
dan sampailah aku pada suatu malam hinggap di jendela dari rumah manusia di kota. Aku lihat sendiri dari sebuah kotak bergambar yang manusia menamakannya televisi. Dari situlah aku mendengar manusia meramal akan adanya kekeringan. Sebab dengan teliti sekali diucapkannya satu persatu. Mulai dari suasana angin sampai daerah mana yang akan kering. Dan kemudian daerah mana yang akan banyak airnya sebab hujan melimpah. Dengar kepiting, sudah jelas apa yang dikatakan sang bangau. Dia itu tidak akan menipu kita. Di samping itu, sang bangau juga sudah mengetahui daerah mana yang tidak kering. Itu berarti sang bangau dapat menolong kita untuk menyelamatkan semua penghuni danau ini ya. Begini ya, hanya sekarang bagaimana kita pindah kalau ternyata sang bangau mengetahui daerah yang banyak airnya. Baru sekarang kalian berpikir. Kepiting diam kamu. Mengapa kalian bertengkar? Bukankah kalian dapat aku bawa secara bergiliran ke tempat air yang nantinya tidak akan kering itu? Para penghuni danau sangat gelisah setelah mendengar bahwa sebentar lagi air danau akan kering. Pemberitaan dan kesanggupan dari sang bangau membuat mereka lalu berebut ingin mendahului pindah. Nanti kalian mendapat giliran untuk pertama kali pindah, yaitu dengan cara undian. Semua penghuni harus diundi dengan adil. Kau pun juga ingin ikut pindah ya? Kau dapat hidup di darat, kawan. Kepiting, sebaiknya kau tinggal saja di sini, kawan. Begitu, aku kan telah menjadi satu dengan kalian. Maka di mana saja kalian tinggal, aku ingin hidup bersama kalian. Itulah namanya persaudaraan, tidak saling mencurigai dan merasa sedih kalau kawannya mendapat musibah. Kekeringan memang akan melanda sangat lama. Usul kepiting untuk ikut undian aku setujui ya. Selain itu, aku berterima kasih atas kepercayaan yang telah kepiting berikan kepadaku. Maaf, sang bangau. Tadi aku mencurigai Anda. Sudahlah. Sekarang undian dimulai. Penghuni danau semuanya mengambil undian yang telah ditentukan, yaitu urutan untuk mereka dipindahkan dengan cara dibawa terbang oleh sang bangau. Setelah udang ya, bludak ya, lalu kepiting. Tapi bagaimana kalau sebelum kepiting itu mujair atau gurameh dulu? Sebaiknya dijalankan seperti apa yang telah diputuskan. Sebaiknya memang begitu. Gurame dan Mujair,
Nanti kau akan mendapat giliran juga, ya. Nah, sekarang mulai saja yang pertama, yaitu udang. Maka terjadilah pemindahan secara besar-besaran, di mana setiap keluarga dengan secara maksimal dibawa oleh bangau lewat paruhnya yang besar. Sebaiknya nanti jangan berdesak-desakan sewaktu dalam paruh sang bangau, ya? Kalau keluarga udang banyak, dapat 2 kali atau 3 kali jalan, sehingga nantinya tidak berceceran di jalan. Iya, iya Pak Bangau, sebaiknya memang begitu, sebab keluargaku juga banyak sekali. Demikian pula aku, tidak dapat menjalankan keluarga berencana. Selain banyak, aku ini tubuhnya semuanya besar-besar. Dan gurih dagingnya. Maaf, sebaiknya aku sendiri saja kalau tiba giliranku. Ya. Ayo, sekarang semuanya siap sedia. Keluarga udang sudah dapat diangkut semuanya. Lalu keluarga ikan bludak, mereka pun dengan cepat dapat diangkat oleh sang bangau. Sekarang giliran kepiting, yang hal ini tidak membawa keluarganya. Jangan gelisah kepiting. Nanti jatuh aku tidak tahu loh ya. Aku merasakan bahwa bangau menaruh dendam padaku. Aku yang tetap tenang dikatakan gelisah. Tentu nantinya akan dijatuhkan aku. Kepiting, kau selalu saja bergerak-gerak. Nanti kau jatuh aku tidak tanggung jawab loh. Betul dugaanku bahwa bangau menipu penghuni danau untuk mempermudah memakannya setelah ternyata dirinya tua dan tidak mampu menangkap para ikan dan udang. Ini kepiting, selalu gelisah saja. Sebaiknya sang bangau jangan bicara, supaya aku lebih tenang di udara. Sebab dengan mulut terbuka akan menjadikan aku harus lebih erat berpegang ke leher sang bangau dengan jepitku ini. Kau tidak jatuh karena kedua jepitmu berpegangan di leherku. Kalau tidak begitu, sudah dari tadi aku akan jatuh. Sebab semenjak sang bangau naik tinggi, sudah berbicara dan membuka paruh. Ting, sebaiknya jangan jepit di leher, Ting. Atau sebaiknya kita mati bersama saja. Apa yang kau katakan? Sang bangau, kau memang cerdik, sebab dengan akal-akalan memindahkan para penghuni danau, kau dapat gratis melahap semuanya dengan tanpa berusaha mencarinya. Sebab matamu sudah rabun. Nah, marilah kita mati bersama, di mana aku rela menjadi tumbal dari kawan-kawanku. Rasakan! Thank you.
Kinting yang sejak semula sudah mencurigai Sang Bangau ternyata menjadi kenyataan. Maka semenjak permulaan, kepiting sudah menjepit leher Sang Bangau, yang hal ini tidak disadarinya oleh Sang Bangau. Setelah kepiting melihat begitu banyak tulang berserakan, maka kepiting pun mencekik leher Sang Bangau, dan kepiting rela mati untuk menyelamatkan kawan-kawannya yang lain. Kepiting bersama Sang Bangau jatuh ke bumi, dan jadilah kepiting sebagai pahlawan tak dikenal dari kawan-kawannya.